Gosip Yamaha NMAX facelift 2024. Selamat datang di Pertamax7.com channel, salam Maximania. Jadi Yamaha NMAX sudah menginjak usia ke-4 tahun, masuknya NMAX generasi kedua ya. Dan kabarnya di tahun 2024 ini akan ada facelift untuk Yamaha NMAX. Bahkan sebagian pihak mengatakan adalah all new NMAX 2024. Wah, benar atau tidak saya kurang tahu menau ya, karena Pertamax7.com tidak paham terkait bocoran-bocoran sepeda motor baru. Terkait detail motornya sendiri katanya akan berubah ya, berubah wajah, berubah bodi. Tapi biasanya kalau Yamaha itu untuk pelek akan sama saja ya, pelek, suspensi, dan rangka akan sama dengan all new NMAX yang kita kenal, yang sudah lahir 2020. Ini 2024, 4 tahun langsung ada perubahan total katanya. Dan yang saya soroti dalam video kali ini adalah kemungkinan Yamaha NMAX terbaru 2024 besok akan mengusung mesin hibrida ringan sama dengan Villano dan juga Fazio. Tapi untuk basis mesinnya, Yamaha NMAX facelift 2024 atau malah disebut all new NMAX 2024 akan menggunakan basis mesin dari Yamaha Lexi LX155 menggunakan tensioner oli, terus crankshaftnya baru, piston baru, noken as baru, blok silinder baru, head silinder baru, crankcase baru, pokoknya mesin baru generasi anyar, yang mana versi standar dari Lexi LX saja sudah mantap ya, torsinya sudah besar, apalagi kalau besok ada all new NMAX hybrid, tentu torsinya akan lebih ngacir ya di 3 detik awal saat berhenti dan juga akselerasi ya, 0 km menuju angkatan ya, misalkan di lampu merah saat akinya masih fit gitu kan. Terkait engine Yamaha Lexi LX155 sendiri sudah oke, bayangkan ditambah dengan hibrida ringan. Mengenai hibrida ringannya sendiri, kemungkinan besar sistemnya sama dengan Fazio dan juga Villano, menggunakan aki MF atau VRLA, aki bawaan motor ya, bukan menggunakan baterai lithium terpisah. Itu opini Pertamax7.com ya, supaya tidak bengkak harganya, tidak melejit semacam PCX hybrid yang memang hybridanya dia lebih canggih menggunakan baterai lithium terpisah. Untuk detail desainnya, menurut kabar yang berhembus akan lebih keren lagi daripada Yamaha NMAX model sekarang. Pokoknya berubah untuk all new NMAX 2024. Tapi ya semoga speedometernya sudah lebih keren lah, entah negatif display, entah sudah TFT color sekalian, meskipun tentu harganya akan melambung tinggi kalau pakai speedometer yang full warna. Oke, keyless juga. Apakah lampu sen masih bohlam ya? Saya juga kurang tahu menau. Yang jelas kabarnya memang berubah bentuk dan engine, semoga sudah LED ya, semoga. Tapi kalaupun bohlam ya wis lah, pasrah. Oke, itu dia cerita singkat dari Pertamax7.com, opini pribadi. Katanya all new NMAX 2024 akan hadir bulan apa mas? Kabarnya entah semester 1 ini atau awal semester 2 besok. Saya sendiri jelas tinggal menunggu aja ya, dari Yamaha Indonesia. Benar atau tidak, kita tinggal menunggu waktu yang akan menjawab. Dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Maximan ya. Salam. Jangan-jangan memang hibrid ringan ya. Semoga ada yang dijual versi hybrid, ada yang versi non-hybrid, biar tahu lah bedanya dan harganya. Penasaran ini apakah jadi lebih ramping atau lebih sangar gitu ya. Yang jelas mesinnya pakai Lexi, kemungkinan besar ya, 155,1 cc, SUHC 4 klep berpendingin cairan. Apa pendapat pemirsa? Ini aksesoris ya,